Ya, ini dia Loli Unyu. Gary Iskak, coba. Coba gantian ya, gantian. Musik. 1, 2, 3, go! Selamat pagi, Loli Unyu. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi juga, kakak. Sekarang tuh banyak banget orang suka ngomong bercanda. Itu tuh dari Loli. Bukan sebenarnya, cuma lagi happening aja. Sebentar. Ini volumenya bisa dikurangin hasil. Ayo. Gini ya. Loli Unyu, selamat pagi. Selamat pagi, sayang. Morning. Oh, morning. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Udah nyempetin waktu di sini. Sama mami. Kalau bercanda coba enggak pakai musik. Abu Chanya. Rupa-rupa. Gemes banget sih. Loli Unyu ini dikenal dengan jargonnya tadi itu. Coba. Iya, coba jargonnya kayak gimana coba? Bareng-bareng nanti ya. Iya, boleh. Welcome to mini vlog Ibu Owner Loli Cafe. Oh my god. Gimana? Pelan-pelan. Jadi sekarang kita ikutin nih, kita ya. Gimana? 3, 2, 1. Welcome to mini vlog Ibu Owner Loli Cafe. Oh my god. Gue waktu gitu gue juga bisa kali. Jadi kamu itu owner dari Loli Cafe? Iya. Pasti jualannya paku payung ya? Bukan. Emang jualannya apa aja? Jualannya kayak misalkan ada dessert-dessertnya ya. Dessert. Ada shuffle fun cake. Oh wow. Mbak, kalau mau iklan hubungi marketing kami ya. Silahkan boleh duduk Loli Unyu. Silakan saya. Kan sekarang jadi viral banget dikenal sama masyarakat Indonesia ya. Iya, semenjak habis datang ke konser aku loh. Iya, viral banget. Aku pengen banget deh kayak mami. Pengen apa? Ya go internasional. Oh. Sayang itu bukan internasional, sayang asional. Oh iya, biasanya go internasional kalau di Persik penyanyi. Kalau kamu go internasionalnya ngapain? Ya itu tadi bercanda. Ya jadi. Jargon itu yang bikin tuh siapa sih? Aku sendiri. Kamu sendiri. Oh, kreatif ya, Loli. Awalnya dikenal tuh gimana ceritanya sampai akhirnya punya kafe, bikin jargon untuk kafenya. Awalnya gimana? Awalnya sih aku punya kafe dulu. Ini biasa aku ngonten-ngonten. Terus sebenarnya kafe aku tuh setelah viralnya setelah 1 tahun. Gitu. Yeah. Aku bikin kafe dulu, terus nah puasa kemarin aku tuh kayak ngonten-ngonten. Kalau sebelumnya kan aku nggak ada kayak welcome tuh, nggak ada itu. Jadi kayak vlog biasa aja. Nah, aku kepikiran kayaknya aku harus punya sesuatu yang memang terdengar enak gitu di netizen gitu ya om. Gua ngerasa dong maksudnya. Saya sebelum kesini minum apa sih kalau bisa bicara? Gak, gua harus memperhatikan bener gitu. Bisa di slow motionin dikit. Bisa diperangin dikit gak? Akhirnya bikin konten. Bikin konten, terus penontonnya kayak 10M gitu kan. Gitu ya Loli. Maaf deh. Dia iya aja deh goyangnya kayak Umi LP. Oh ini penontonnya 10M tuh. Keren. Itu konten apa? Itu konten di kafe aku. Oh. Ini 10M pasti kamu ngeklik 10 juta kali ya. Coba. Capek. Yang aku alma di Singapura itu juga banyak banget. Singapurnya gimana? Di Singapura? Perangganya banyak juga. Karena aku nge-vlog ya, nge-vlog mami gitu. Itu banyak banget. Kontennya tuh konten kamu tim biasanya. Pokoknya kalau sama mami pasti banyak yang nonton. Iya dong, pasti. Secara kan. Konten
konten kamu tuh di media sosial ya. Selain konten cabut tali pocong apa lagi? Gak tali pocong, konten aku yang biasa kegiatan daily aku. Oh daily vlog? Iya tuh mobil-mobil viral aku. Oh. Mobil aku tuh kan itu yang pakai koin 1000 ya? Bombongkar. Dipikir depan minimarket. Ya gitu, aku tuh kalau misalkan buka pintu dibukain. Oh dibukain sama siapa? Sama pramugari sama asisten aku. Jadi ya aku turun dibukain, aku naik dibukain. Cek punya pramugari, punya asisten. Punya asisten. Asistennya pramugari. Iya pramugari satu, kameramen satu, editor satu namanya. Kalah banget aku kalah. Keren ya. Coba Oce, Loli, Unyu, ceritanya mau vlog. Daily vlog. Opening. Welcome to mini vlog, ibu Auna, Loli Cafe. How are you? Lanjut. Tebak, ibu Auna lagi di mana nih? Tarat, gitu. Oh. Itu kalau handphonenya bisa ngomong pusing ya gue ya. Mbak, handphonenya balikin, belum lunas cicilannya, balikin ya, makasih ya. Loli, tapi kan dengan kayak begini kan kafenya terkenal. Alhamdulillah berkah. Banyak orang foto, banyak endorsan. Apalagi masalah bendera kemarin juga viral ya. Hei, ini viral, kita mau kasih lihat dulu apa yang viral dari Loli. Kita kasih lihat dulu ya. Loli. Kita mau kasih lihat kemarin semuanya di video. Jadi lagi dekat sama Bapak Dodi Sudrajat. Gimana ya? Ya dekat seperti biasa aja. Dekat kayak apa ya, teman gitu. Teman tapi mesra. Ya pokoknya everyday itu aku ketemu. Oh everyday ketemu. Ya. Apa yang paling kamu suka dari Dodi Sudrajat? Lucu. Oh lucu. Jadi itu lucu sebenarnya, tukang lawak setiap hari ngelawak. Oh. Iya. Sayang nggak sama Dodi Sudrajat? Ya sayang, tapi sayangnya tuh sebatas. Ya gimana ya, teman gitu loh. Tapi disebut sebagai calon ibu sambungnya Mayang loh. Enggak dong, aku tuh kayak lebih, kan umuran aku tuh kayak umur kakaknya Mayang. Kakaknya Dodi Sudrajat. Sekarang loh mencari yang dewasa umurnya. Oh gitu, tapi ya kalau aku sih ya nggak tahu namanya jodoh ya. Kita nggak tahu. Nggak masalah juga kalau jodoh ya. Om Pierre, kalau Om Pierre sudah mulai sawan, kita kesediain kursi juga sudah. Besok. Jadi kalau kita udah mulai jodoh, apa-apa? Udah ya mau. Ya bilang aja mau. Coba mau bilang apa sama Bapak Dodi Sudrajat? Suka nonton kita pagi hari ini, bilang apa sama Dodi Sudrajat? Dedi, ya ampun Dedi abis dioperasi matanya sayang. Operasi? Dioperasi lagi? Operasi, gigi di vinir. Iya kan? Kemarin kan operasi mata. Sekarang operasi lasik. Jatuhnya bukan jatuh cinta, jadi kayak ngomongin orang ya. biar makin ganteng, makanya Dedi dioperasi. Oke. Okay. Ini kedekatan antara seorang Loli Unyu, itu sampingnya Naruto tuh, siapa tuh? Itu kan di Turki. Siapa sampingnya Naruto? Dedi itu Dedi. Ini di mana? Oh, itu di Turki. Oh my God. Itu di Istanbul. Oh. Enter, ya kan? Wih, itu lihat, dirangkul. Om, cocok gak sih Sobat Ambiar? Acara apa sih bertiga? Itu ceritanya kita lagi. Itu Mayang sama ibu sambungnya ya. Acara apa tuh? Lagi biasa jalan-jalan, tapi biasa ada kerjaan sedikit, ya kan? Holiday. Oh holiday. Ya, karena Dedi mungkin di sana dingin. Makanya pakai Naruto gitu, itu dingin. Iya benar. Itu lagi di kalau nggak salah itu di Kapadokia. Oh Kapadokia. Oh Kapadokia ya. My dream not here. Kalau bahasa Turki gimana? Kalau bahasa Turki sekarang? Bahasa Turki gimana? Good morning-nya itu apa yang namanya? Wulujung anjing, enggak dong. Ini selamat pagi, Pak. Good night, selamat pagi. Kalau bercanda bahasa Turkinya apa? Apanya? Bercanda. Bercanda, ukan. Bercanda. Bercanda, ya benar. Apa mak? Coba dong. Ungkapkan isi coba, hati untuk ya Allah, Bapak Dodi Sudrajat. Karena kita udah dapat undangannya, katanya pernikahan kalian akan segera dilaksanakan akad nikahnya di mana itu? Di KUA Tanah Kusir katanya ya.
Orang berat tahu dong. Beneran gak sih? Mau bilang apa sama Coba bilang apa sih buat ini. Dedi, sampai ketemu nanti siang di dokter gigi. Aku perawatannya bareng. Oh, perawatannya bareng. Di gigi nanti kamu buka ya. Ini maksudnya pensio laser. Iya, dia lagi perawatan muka itu lagi pengelupasan ya. Pengelupasan. Oke, mau bilang apa lagi sama Dodi Sudrajat? Ya pokoknya Dedi selalu sehat, selalu apa namanya jadi Dedi. Dedi Indo yang kuat ya dalam menghadapi apapun. Kita lewati semua bersama. Lewati semua bersama. I miss you Dedi. Itu muka producer. Jangan sering dikelupas. Udah boleh iklan belum? Alhamdulillah, iklan dulu ya. Alhamdulillah, iklan.